Setelah cukup lama rehat, Amanda Manopo kembali bertemu dengan sosok adu perannya, Arya Saloka dalam kegiatan syuting sinetron Ikatan Cinta. Namun rupanya, bukan sosok Arya Saloka yang dirindukan Amanda Manopo setelah lama tak bersua untuk syuting sinetron yang tayang di RCTI ini. Amanda Manopo ternyata merindukan sosok laki-laki yang dalam sinetron ini berperan menjadi anaknya bersama Arya Saloka, Askara. Hal ini terungkap dalam laman Instagram penggemar sinetron Ikatan Cinta, Suportalman 19 yang menampilkan aksi menggemaskan Amanda Manopo dengan Askara. Amanda Manopo terlihat begitu rindu Askara dan berusaha memeluknya. Namun karena Askara sudah lama tak bertemu dengan Amanda Manopo, Askara terlihat bingung dan tak mau dicium pemeran Andin. Ini gemes banget, akhirnya Dede Askara ketemu sama mamahnya, rindu banget ya mama Andin sama Ade Askara, sama bapaknya rindu nggak? Rindu pasti ya, tulis akun Suportalman 19. Sementara itu, kembalinya Amanda Manopo ke sinetron Ikatan Cinta diungkap asistennya. Iya, Amanda Manopo akan kembali syuting di sinetron Ikatan Cinta bertemu Arya Saloka. Hal ini terungkap lewat laman Instagram asisten Amanda Manopo yang memposting foto lawan main Arya Saloka sedang baca skrip sinetron Ikatan Cinta. Postingan asisten pribadi aktris Amanda Manopo kala absen syuting sinetron Ikatan Cinta bareng Arya Saloka curi perhatian. Foto yang diunggah Ican menuai perhatian publik imbas ada Amanda Manopo. Postingan Ican diunggah saat Amanda Manopo cuti dari sinetron Ikatan Cinta RCTI. Artis si pemeran Andin istri Aldebaran cuti 2 minggu semenjak perayaan Natal hingga Tahun Baru 2023. Dilansir dari postingan Instagram @icanvirgo_new, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023, Ican mengunggah fotonya saat menata penampilan Amanda Manopo. Dalam foto itu, Amanda Manopo sedang sibuk membaca naskah dialog. Dari pengakuan Ican Virgo, ia mengatakan begitu sayang terhadap Amanda Manopo. Sesayang itu sama ini anak, katanya melalui caption. Sikap romantis asisten Amanda Manopo demikian menuai beragam komentar. Sontak saja kolom komentar postingan tersebut ramai dibanjiri komentar warganet soal Amanda Manopo. Arya Saloka dan Amanda Manopo meski tak satu tempat yang sama, mereka kepergok memakai baju dengan warna yang sama. Padahal Amanda Manopo tengah cuti syuting dari sinetron Ikatan Cinta dan Arya Saloka sedang beradegan menjalankan alur cerita. Namun meski mereka tak berada di tempat yang sama, Amanda Manopo dan Arya Saloka masih tetap kompak. Hal ini membuat fans garis keras Amanda Manopo dan Arya Saloka baper. Amanda Manopo dan Arya Saloka kenakan warna baju yang senada. Kedua artis yang biasanya kenakan baju couple saat berperan sebagai pasangan suami istri di Ikatan Cinta kini kenakan baju couple di beda tempat. Arya Saloka yang saat itu kenakan baju berwarna merah muda terlihat ada dalam sinetron Ikatan Cinta. Sedangkan Amanda Manopo yang saat itu kenakan warna baju yang sama dengan Arya Saloka terlihat sedang berfoto.